Kabid Humas Polda Jambi melaksanakan Coffee Morning bersama awak media pada Kamis 31 Agustus 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas Bid Humas Polda Jambi dan awak media. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Prianto laksanakan Coffee Morning bersama awak media pada Kamis 31 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Warung Sarapan Pagi Kinoko Jambi dengan menghadirkan para wartawan unit Polda Jambi, baik dari media cetak, online, dan elektronik, untuk berkumpul, bercengkrama, sembari diskusi bersama. Pada kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Jambi menyampaikan bahwa Coffee Morning ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergitas antar Bid Humas Polda Jambi dan para awak media unit Polda Jambi. Ini Coffee Morning kita dengan teman-teman media, Bid Humas. Yang pertama kita menyampaikan terima kasih untuk kerjasama, silaturahmi, kemitraan, semua support dari teman-teman media kepada Polda Jambi, khususnya dalam hal ini Bid Humas Polda Jambi. Yang pertama terima kasih, apresiasi. Yang kedua, tetap kita berharap untuk ke depan kemitraan kita ini, silaturahmi kita ini, kolaborasi kita, koordinasi kita semakin baik. Kita tingkatkan lagi untuk menyampaikan informasi, pesan-pesan yang positif, program-program pemerintah, kegiatan-kegiatan kita lah semuanya, biar masyarakat tahu apa namanya yang sudah kita lakukan. Lebih lanjut dikatakan, dengan mempererat hubungan silaturahmi dengan awak media akan semakin menambah semangat antar keduanya untuk memberikan dan menyebarkan informasi penting bagi masyarakat. Dirinya berharap ke depan dapat lebih mempererat jalinan komunikasi dengan para awak media agar pemberian informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan tepat dan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik. Dina Liska, JEK TV, melaporkan.